Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya bersama teman saya mau pasang CCTV. Ini cara memasang CCTV dengan kamera 4. Yang pertama kita pasang dulu. Ini HDMI untuk menuju ke TV. Nah, ini TV sudah. Terus adaptor dimasukkan, adaptor ini yang sambungannya satu hilang, yang untuk menuju ke CCTV. Nah, ini harusnya ada cabang lagi, tapi ini nggak tahu kemana, ini barang bekas. Harusnya di sini nyabang. Terus arus DC masuk ke sini. Nah, TV-nya sudah ada gambar. Tampilannya IDVR. Berarti sudah terkoneksi sama TV-nya. Sekarang langkah selanjutnya kita akan pasang kamera satu persatu. Ini kabel yang untuk ke CCTV. Saya akan coba dulu di sini dan nanti akan saya pasang di luar. Ini sementara saya akan coba dulu karena ini bekas CCTV bekas. Ini yang video yang kuning dan yang bagian arus ke CCTV-nya yang merah. Cara pasangnya seperti ini. Nah, di sini ada video 1, video 2 dan 4. Ini ada 4 video. Kita masukkan salah satunya dulu, terserah mau pakai yang mana dulu. Ini yang merah ke arus DC 12 volt. Terus selanjutnya saya akan coba untuk pasang pakai salah satu dari kamera ini. Dan ini di sini jacknya warnanya sama, cuman ada satu video dan satu untuk arus DC. Ini dari kabel yang DVR-nya masuk, DC-nya masuk, videonya. Nah, dan kamera ini sudah terkoneksi. Nah, itu. Ini sudah terkoneksi. Ini saya arahkan ke atas. Ini. Nah, berarti kamera ini sudah siap untuk dipasang. Dan selanjutnya saya akan pasang kamera berikutnya. Nah, ini kabel yang satu lagi. Kita masukkan. Ini untuk kamera 2. Biasa harus DC 12 volt masuk. Ini jalurnya sini. DC AV. Dan untuk mengkoneksi
kamera yang selanjutnya kita akan pilih dengan menu yang ada di DVR-nya yang ada di sini. Bagaimana cara memilih menu? Kita gunakan ini mouse. Bisa dengan mouse dan juga bisa dengan remote. Tapi di sini remote-nya belum ada baterainya. Nah, seperti ini saya akan ganti untuk kamera yang kedua. Ini tertera di sini di COM1. Ini COM1. Saya akan pilih COM1. Nah, itu kamera yang ada di sini. Nah, ini sudah terkoneksi pada kamera ini. Itu hasilnya. Nah, seperti itu. Dan Anda juga bisa online ya untuk ngecek CCTV ini, bisa secara online. Anda masukkan kabel LAN, kabel dari LAN sini masuk ke nah IndiHome atau TV ya, ke port itu ada 4 port. Nah, di situ dimasukkan nanti kalau mau online. Mana ya? Terserah yang mau masang aja lah. Bagus itu. Nah, ini punya Gria Elite Decor nih. Kebetulan saya ada di sini. Iya, dan nah, ini kantornya Gria Elite Dekorasi. Oke, terima kasih. Kameranya tinggal satu yang belum dipasang ya. Cara untuk mengganti di sini, klik kanan, ntar di layar. Ini klik kanan di tombol mouse, terus kita pilih mau kamera yang mana atau mau yang 4 seperti ini. Apa mau yang satu-satu diperbesar? Nah, ini kamera satu. Port 2 ada di gudang, yang 3 di ruang tamu. Nah, berhubung ini yang satunya masih dalam proses kurang kabel ya. Oke, terima kasih. Ini manusianya mantap. Successful. Ya, sementara sampai di sini dulu cara memasang CCTV, dan ini ada 4 caranya sama seperti tadi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.